Akibat musim kemarau sejak satu bulan terakhir membuat hasil panen perkebunan warga merosot. Beberapa hasil kebun seperti pinang dan kelapa sawit mengalami penurunan hasil buah. Penurunan hasil buah ini mencapai 50%. Samsudin, salah seorang petani pinang di Kuala Tungkal, membenarkan jika hasil produksi perkebunan pinang selama kemarau ini mengalami penurunan. Jika dalam satu minggu hasil pinang mencapai 20 hingga 25 kg, kini hasil panen pinang hanya 5 hingga 10 kg saja. Untungnya saat ini harga pinang sedikit naik. Kayak mana Pak hasil pinang itu Pak? Kurang lah. Kurang Pak ya? Itu biasanya berapa Pak? Biasa kan satu batang. Satu batang tuh bisa 2 kilo. Sampai 15 kilo sampai 20 ya? Ya 20. Nah, kalau saat ini Pak berapa satu batang Pak? Sekarang ini paling lagi tinggal 5 kilo. Oh berarti jauh sekali prosesnya. Iya. Hal senada juga dirasakan Rapi, petani kelapa sawit di Kuala Tungkal. Jika biasanya kebun sawit seluas 1,5 hektar miliknya mampu menghasilkan 4 ton dalam sebulan, kini sejak kemarau kebun sawit hanya mampu menghasilkan 2 ton saja. Hal ini membuat penghasilan warga menurun drastis. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.